hampir aja gue dapet si Langlang. Tapi larinya cepet banget dia. Astagfirullahaladzim. Saya tuh bingung sebenarnya Langlang tuh anak sopo sih. Assalamualaikum penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Faang. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Lo kasih tahu anak-anak. Besok siaga ya, Pak. Siap, Bang. Kalian jagain Alam sama Lapak ya. Siap, Bang Boy. Kalau gitu saya permisi dulu, Bang Boy. Oke, dah. Sorry. Cuman minum doang nih ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matona, Mbak Duryo, saya pamit. Assalamualaikum Kak Bos. Waalaikumsalam. Gampang kemari. Innalillahi, beta baru sampai aja udah ada masalah. Kurang dengar kenapa ya? Manggil saya kan? Jadi begini, Bapak Tua, ini ada uang kotak kejujuran. Wele-wele, aku dikasih duit. Iya. Maaf, Bapak Tua. Maaf. Ini duit bukan punya Bapak Tua, tapi punya Kakak Bos. Kakak Bos, uang P. Maaf ya, betul ya. Sekalian, kunci juga nih Kakak Bos. Oh iya. Ya udah cepet. Kak Bos, beta kan mau lapor. Kenapa suruh beta pergi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ukti ini temannya Ukti Fatin minta dinikahi sama Bapak Ang. Ah, ini mah ribet, Ang. Masalahnya bakal makin ribet. Apalagi kalau sampai Fatin tahu. Bisa makin ribet, Ang. Tahu apa ya, Bang Tommy? Fatin? Kamu mau pulang? Kok sendirian? Hana kemana? Hananya sudah pulang duluan. Mari. Fatin, saya anterin sampai parkiran ya. Terima kasih, Bang Faang. Saya sendiri aja. Fatin! Hai. Kamu mau pulang, Indi? Belum. Aku mau... Ya... Kios Bang Faang udah tutup ya?
Kamu mau apa tadi? Tadinya tuh aku mau ngajakin pulang bareng. Tapi kayaknya Bang Pangnya udah pulang duluan deh. Yaudahlah, yuk. Kita pulang aja. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, lo ngeliat Ustaz Jagung gak? Ustazah? Istri gua. Maaf bang, mandi gua kan sedang oleng. Ada berita apa di Makmur? Berita? Enggak. Lo kan tahu, gua berkawan sama Digo ini udah lama. Ya bang, gua tahu. Mulai sekarang, lo yang gantiin dia. Maksudnya bang? Lo kasih gua informasi yang terjadi di dalam Makmur setiap hari. Ya bang. Kalau lo nggak ketemu gua, lo bisa kasih informasi ke Kiting sama Joey. PR mana ya? Mau nyari Ustazah gue juga ya? Baik banget sih pada. Kalau di pondok itu ngapain aja bang? Lu ngaji di sana. Nanti di sana ada ustadz dan ustazah yang bakal ngingetin lu buat ibadah rutin. Terus juga lu banyak teman. Nanti ilmu agama lu juga bakalan bertambah luas. Bisa kelayapan keluar nggak? Nggak bisa. Bang, bang, bang. Itu bocahnya, bang. Woi, cabut, 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 cabut. Woi, jangan kabur lu. Woi. Hei. Cepet amat sih tuh hilangnya. Gak usah aja tuh bocah kalau ketemu. Gue bikin lontong, gue bungkus pakai daun pisang. Sabar, eh. Sabar. Gayanya kayak jagoan aja tuh anak. Kita cari lagi. Aduh, gue gak mau dilontongin, Lang. Gue cuma geretak aja, Boy. Gak usah takut, santai, santai. Ayo cabut, cabut, cabut. Ayo, Boy. Sip, besok. Tom. Hah? Kayaknya lu mendingan balik deh. Gue bukan mau musuh lu nih. Lu pasti bisa ngertiin gue. Mama Utun. Iya, Boy. Gua ngerti. Yaudah, gua balik dulu ya. Wianti, gua balik dulu ya. Pak Dur, Mak, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Tommy, hati-hati. Udah mau maghrib. Maghriban di sini saja. Rame-rame memuliakan masjid. Iya, Pak Dur. Kapan-kapan aja ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh yuk, kita siap-siap ke musola yuk. Mangga. Siap-siap kita ke musola ya. Ayah Utun siap melayani Mama Utun. Assalamualaikum, Poi. Waalaikumsalam. Pak Dur, Pak Tona. Poi. Barusan gue ketemu sama si Lang-Lang.
Hampir aja gue tangkap tuh bocah. Re, kamu gak sholat? Enggak kak, gue lagi halangan. Tadi hampir aja gue dapet si Langlang. Tapi larinya cepet banget dia. Astagfirullahaladzim. Saya tuh bingung, sebenarnya Langlang tuh anaknya siapa sih? Mana gue tahu. Kenal juga enggak. Tapi satu minggu lebih ini, dia keliaran mulu di genjing.